Gak banyak makanannya teman-teman. Saya akan jelasin satu per satu biar mereka yang pasti pengen rendang, pasti pengen daun singkong, sama perkedel itu paling terkenal dan paling aman untuk bule makannya. Gak banding kita keluarga semuanya, alhamdulillah. Duduk Indonesia susah teman-teman. Teman bertiga sekeluarga. Terima kasih banyak. Wah. Siap bu, jalan-jalan yuk. Siap. Pasti senang kalau di luar. Oke. Okay. Mereka mau coba masakan rendang dan makanan Minang. Di sini mereka lagi show tuh mamanya. Apa ini semuanya? Ini saya harus jelasin satu per satu supaya mereka nggak kaget. Wow, apa ini? Rangka. Pescado. Oh, masih datang lagi. Ada singkong, ada pedas-pedas, ada kari. Ini yang boyo. Oh, ini untuk bulu. Sok. Ini sekarang mama lagi apa? Mama lagi sok karena ini semuanya makanan disiapin gini semua. Gimana sayang? Ini mereka lagi kaget nih apa? Bisa gomila banyak makanannya teman-teman. Saya akan jelasin satu per satu biar mereka yang pasti pengen rendang, pasti pengen daun singkong, sama perkedel itu paling terkenal dan paling aman untuk bule makannya. Kalau untuk bulunya biar makan yang pedas-pedas kita harus mungkin yang apa ayamnya. Aku udah bilang ke mama nggak boleh pegang kalau dia nggak akan makan. Oke, lu mau ya? Iya. Lu lekat dulu, makan dulu. Iya sok. Cuci tangan dulu ya. Ahora viene. Ini sekarang Clara lagi ngejelasin sama papa sama mama menu-menu makanannya. Sok apa lagi? Esto ini patatas kentang con huevos como una tortilla de patatas. Esto que hay que hacer uno entero o luego partes también lo partimos. Yo quiero uno entero, ¿vale? Para lo bueno. No lo makan apa sayang? No lo makan ayam. Ini lagi makan ayam sama perkedel sama aku. Perkedel. Mau kasih tempat cinta? Lu makan apa lu? Mira papa. Ini papa pertama kali cobain daun singkong yuka. Awas di yuka. Tu quieres, no? Si. Pak, boleh minta sendok kecil, Pak? Sendok kecil mungkin nggak, Pak? Oh, nggak ada, nggak apa. Perkedelnya senang sekali. Rendang, ketan. Tetal renang, pica un poquito, pero sedikit pedas, tapi mereka suka, senang. Pica, al pro renang. Pica, pica. Pedas. Bukan itu boleh. Pica. Pica. Lo siento, No, pero bien. Sí. Nice. Mereka kata maaf. Pedes banget katanya. Apa? Ya, otentik. Kalau Bayu makan, ini dia ikan. Kenapa pedes dulu, pedes? Dulu makan rendang nggak sengaja dia ngambil rendang. Nah ini sekarang Bayu kesurupan makan nasi Padang nih. Kalau ibu makan pakai rendang pakai apa? Pakai perkedel, kalau Bayu ikan, sambal, dan ini suka banget nih. So ibu makan semua, saya mau makan apa aja yang ibu suka, tapi pilih-pilih mau yang mana. Tuh. Papa lagi cobain rendang sama daun singkong. Kita soal khas papa.
no pica, es no, combinado muy bien. Ya. Iya, kasihan lu pedesan. Jujur, saya nemu nasi Padang itu seperti nemu harta karun yang terpendam lama. Ini nikmat banget dan saya semakin rindu makanan Indonesia. Apalagi nasi Padang ini sekarang enak banget, luar biasa, menikmat rasanya. Aduh, saya cinta Indonesia. Y por la salsa lo sabe. Sekarang kami di kampus apa namanya? Kampus ITB. Kampus ITB dulu katanya gol, dia senang lihat si bola. Sama kayak mamanya. Ini sekarang kita udah bisa bertiga dewasa sama Lulu. Ibu, Bayu dan Clara dan Lulu. Udah. Kita sekarang mau ketemu teman subscriber yang ajak kita ke sini. Ada di mana, sayang? Di SBM ITB. Ke SBM? Apa tuh SBM? SBM tuh aku lupa. Apa ya? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh, kita lihat aja langsung ya. Ini kampusnya. Oke. Let's see, I think it's like a kantin. Mungkin kayak tempat kantin, no? Kantin? Maybe the kantin. Bawa dua wanita, Bayu. Tiga wanita. Cross the line. Ini kampus terbaik Bandung atau kampus terbaik Indonesia? Indonesia. Ah. La otra. Dice la otra. ITB sama Universitas Indonesia. Ayo anak. Apa sih? Banyak anak muda-muda. Kita sudah enggak muda-muda. Hah? Anak pintar. Semoga mereka sukses. Amin. Harvard Indonesia. Lulu mau teknologi? Teknologi? Atau mau dansa aja? Ini Lulunya malah apa? Malah foto-foto dulu Lulunya. Tuh, di sini tuh sama tante-tante. Tuh Lulu. Tuh, Lulunya lagi. Lulu? Lulu sama tante. Lulu. Salam lu sama tante tuh. Lulu. Kalau manggil mereka, rek sini rek gitu. Hai Lulu. Hai Lulu. Lulu. Lulu bisa aja cari. Lulu. Tuh, ini kita lagi ketemu sama siapa Lulu? Lulu dikasih oleh-oleh, Lulu pasti senang banget. Tuh, ada benderanya. Lulu lihat benderanya tuh. Lulu gede banget. Jadi kalau budaya Spanyol itu, Pak, kalau dikasih sesuatu harus dibuka di depan orangnya. Kenapa Pak itu di bawah? Lulu tuh di atas. Tadi meja. Belakang. Enggak apa-apa. Tuh, bismillah Lulu. Apa itu? Itu banyak benar. Mira, ada contohnya siapa itu? Selamat ulang tahunnya. Ada Lulu, ada gambar Lulu. Ada gambar Lulu ya? Mira, kumpleaños feliz. Kumpleaños feliz. Te deseo feliz. Kumpleaños feliz. Kumpleaños feliz.
dulu barista yang nyilang tahun dia pasti seneng banget. Buka lagi. Oh, langsung nih happy lu ya nih. Mira ke mana? Tuh lihat. Mira kecil. Kamu. Tuh. Tuh. Oh iya, tuh. Coba lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Iya dulu. Lihat lagi lu. Mira dulu. Tuh datang. Ada tuh selulu tuh. Lu lihat. Oh, cute. Oh, pondok apa itu? Oh iya. Mira. Lihat ini kamar ini sebenarnya lu untuk kipas. Mira. Mira, kipas. Tuh, jadi teman-teman, ini kami sekarang lagi ada di kantin SBM ITB. Kami muter-muter tadi sama ibu, kasihan dia jalan capek. Tapi karena memang rezekinya Lulu kesini, akhirnya Lulu bertekad jalan kesini sama ayah sama mama. Tuh. I love Lulu. Tuh, ketemu sama siapa? Sama kakek Haisman, sama nenek siapa? Nenek Ambar. Nenek Ambar, tuh. Tuh. Lu. Wah, ini tuh untuk tiduran Lulu enak bu, ini. Kemarin dia lihat ini di dusun Bu ada apa namanya ini? Binatang ini? Ini apa ini? Bu, sayang apa? Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu. Takut enggak dia? Enggak ya? Ya? Enggak takut burung hantu. Enggak, dia enggak takut. Dia lagi mengenali binatang-binatang. Tapi karena dia menggunakan bilingual jadi dia oh ini mengingatnya mulai-mulai mengingat-ingat ya. Kita senang lihat ini terus. Gue ada foto Lulu. Lu pasti senang banget. Coba ayo lihat, ayo lihat. Mana lihat? Lihat. Ada happy birthday Lulu. 17. 1. 23. Ini tuh kakinya tahu ulang tahun Lulu. Iya. Terima kasih. Ini pakai bahasa Spanyol lagi. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-1 Lulu cantik. Semoga menjadi anak yang soleha, tumbuh sehat, cerdas, dan dapat membahagiakan orang tua. Amin. 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 Yeay, gimana lu? Happy birthday, gimana? Happy birthday. Buka sama lu, buka sama lu. Dulu buka dulu. Paling senang. Oh, masih ada lagi dulu ini banyak bener. Tuh, teman-teman, ini Lulu dapat banget, dapat banyak banget hadiahnya tuh. Woi, papa. Tuh, papa. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Tuh. Lihat tuh, tuh kasih tuh, coba lihat, tuh cantik gantungan Ganesha tuh. Alhamdulillah. Ini rezeki ayah sama mamanya juga ini mah. Iya. Tanggal 10/10/2010. Dadah. Sampai situ. Y gracias, nos lo hemos pasado muy bien. Aku mulai merasakan berkaca. Iya, papa mau cuci mangkuk. Halo. Karena ini semua. Tuh, wah ini mah sedih kita semuanya nih. Terus di semua kita tuh pada nangis. Ada yang kasih tahu abuela. Tuh abuela nangis tuh. Keras sama aja. Tuh ya, dadah abuela tuh. Dadah. Dadah.